Perpanjangan pilkada yang kedua, karena kita tahu sebelumnya sudah pernah diperpanjang, ini diperpanjang lagi pencalonan pilkada, calon kepala daerah, sekarang adalah penutupan terakhir. Hari ini pemirsa tepatnya 11 Agustus 2015 adalah hari terakhir dari masa perpanjangan pendaftaran kedua bakal calon kepala daerah di 7 daerah yang hanya memiliki satu pasang bakal calon. Sampai detik ini baru satu bakal calon kepala daerah baru yang mendaftarkan diri ke KPUD, yaitu di daerah Pacitan, Jawa Timur. Berarti masih ada 6 lagi yang belum mendaftar. Ketua KPU Husni 2015. Persoalannya, jika pilkada di sejumlah daerah ini diundur, maka apalah arti dari konsep pilkada serentak? Kemudian bagaimana nasib roda pemerintahan yang hanya dipimpin oleh seorang pelaksana tugas? Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa harus ada penyempurnaan undang-undang pilkada agar bisa mengakomodir calon tunggal. Pasalnya pemirsa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada ini tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana jika pilkada hanya memiliki satu pasang calon. Untuk menambal kekosongan hukum, sebetulnya Presiden Joko Widodo ditawarkan beberapa opsi. Salah satunya adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, karena cara ini dinilai paling efektif, paling cepat dibandingkan dengan merevisi undang-undang atau judicial review. Pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, yaitu Fadli Zon. Politisi Gerindra itu mengusulkan bahwa calon tunggal ini langsung saja ditetapkan sebagai kepala daerah oleh DPRD. Ada banyak opsi mengemuka, lalu apakah opsi terbaik untuk menyelesaikan polemik dari calon tunggal di pilkada serentak ini? Inilah pemirsa topik pertama yang akan kami perbincangkan pagi ini, yaitu tidak serentak di pilkada serentak masih terganjal di calon tunggal. Sayang sekali kita sampai detik ini saya pikir ini di hari ketiga sudah semakin optimis gitu ya, membuktikan optimisme dari presiden juga yang selalu mengatakan ya kita optimis bisa kita bujuk partai politik, tapi ternyata sampai hari ketiga ini Leo baru satu tuh. Ya optimis memang bagus, tapi juga harus realistis. Kalau saya jadi bertanya-tanya sebetulnya partai politik ngapain aja, melakukan apa saja selama ini sehingga tidak ada calon yang bisa diajukan sampai sekarang. Tapi memang hari ini belum berakhir, Zilvia. Kita akan menunggu sama-sama. Kalau Zilvia akan membahas soal hari terakhir pendaftaran calon bakal kepala daerah ya, itu bakal calon kepala daerah, maka editorial mirip-mirip sebetulnya. Membahas hal yang sama tetapi dengan tajuk menjaga jalan demokrasi, ingin menyoroti sebetulnya bagaimana para pembuat undang-undang, legislator, khususnya yang membuat tadi undang-undang yang disampaikan Zilvia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu, yang kemudian kita bertanya-tanya sebetulnya membuat undang-undang ini sudah memikirkan segala kemungkinan skenario yang terjadi atau memang belum. Karena kalau kita melihat ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya, presiden dalam hal ini sebagai eksekutif, tidak mudah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Karena kalau demikian terjadi, maka kemudian kita bertanya-tanya, undang-undang itu dibuat dengan niat, dengan pemikiran yang seksama, dengan kajian akademis yang baik atau tidak. Karena kalau sedikit-sedikit Perpu, nanti ujung-ujungnya undang-undang tidak ada, semuanya jadi Perpu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian demokrasi ini harus ditentukan dengan rigid, dengan kaku, ada satu pasangan calon kepala daerah. Apa yang akan terjadi? Tadi Zilvia sudah mengatakan usulan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, adalah langsung ditetapkan. Tetapi ada juga usulan bagaimana kemudian tetap digelar pilkada serentak untuk menyamakan dengan daerah lain. Tetapi satu pasangan calon tunggal ini melawan kota kosong. Itu akan menjalankan roda demokrasi. Kita berharap ada jalan keluar yang baik, karena kalau kita melihat KPU kelihatannya mereka sangat juga berhati-hati, tidak mau nanti dipersalahkan setelah pilkada selesai digelar. Dan mereka benar-benar hanya memegang aturan bahwa kalau memang hanya ada satu pasangan calon, maka harus diundur tahun 2017. Pertanyaannya, pelaksana tugas kepala daerah selama 2 tahun dari 5 tahun yang harusnya dijabat oleh kepala daerah, bisa melakukan apa? Karena memang kekuasaannya tidak penuh. Itu nanti akan dibahas dalam editorial pemirsa sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda lewat telepon 02158-3022 nanti sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya betul, atau lewat akun Twitter kami di @bincangpagi. Tetapi sebelum itu pemirsa, kita simak dulu berbagai informasi berikut ini. Pemirsa, ada
Ada beberapa opsi yang mengemuka untuk menyelesaikan polemik dari pilkada serentak, seperti misalnya adalah mengeluarkan perpu yang mengatur agar calon tunggal ini masih dapat mengikuti pilkada dengan melawan bumbung kosong, atau seperti yang KPU katakan sesuai dengan peraturan KPU ini ditunda hingga tahun 2017, atau seperti usulan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon yang mengatakan bisa saja calon kepala daerah ini, calon tunggalnya langsung ditetapkan sebagai kepala daerah. Dari sekian banyak opsi itu, mana opsi terbaik untuk menyelesaikan polemik ini? Itulah yang akan kami perbincangkan pagi ini, tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Hingga hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran kedua calon kepala daerah, baru satu pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri ke KPUD, yaitu di daerah Pacitan, Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum pun terus menunggu 6 daerah lainnya yang masih memiliki calon tunggal di daerahnya masing-masing. Meskipun desakan agar pemerintah mengeluarkan perpu pilkada semakin deras, Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan, pilkada di daerah yang hanya memiliki calon tunggal dipastikan diundur hingga 2017 karena sesuai dengan peraturan KPU nomor 12 tahun 2015. Kalau KPU sampai sekarang tidak merevisi PKPU-nya. Masih kewajibannya adalah menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku. Masih terganjalnya calon tunggal dalam pilkada. Kewajibannya adalah menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku. Masih terganjalnya calon tunggal dalam pilkada ganti undang-undang atau perpu merupakan pilihan terakhir. Opsi pertama, ya, sebagaimana saran KPU ya 2017. Tapi kan kita menjaga bagi daerah yang satu pasang terus sampai batal. Kan bisa marah, partainya bisa marah, masyarakatnya juga bisa marah. Itu bisa opsi bumbung kosong melawan atau opsi apa? Tapi perpu itu pikiran terakhir, kalau sampai sangat-sangat terakhir baru kita bakal. Pasar mundur. Meskipun menyayangkan adanya rintangan bagi daerah yang memiliki keterbatasan calon kepala daerah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pemerintah dan KPU harus konsisten menaati aturan main pesta demokrasi serentak itu. Ya memang kita harus upayakan sedemikian rupa, tapi kan mempunyai keterbatasan kita. Tapi masalahnya, saya pikir tidaklah terlalu berlebihan saya katakan. Memang kita sayangkan bahwasanya konsekuensi adanya katakanlah barrier sekarang ini mereka tidak bisa melanjutkan karena keterbatasan karena calon tunggal misalnya. Tapi memang itu adalah bagian konsekuensi daripada proses perundang-undangan yang dimiliki oleh undang-undang KPU ini sendiri. Jadi harusnya kita konsisten dengan undang-undang itu. Jadi Nasdem justru mengapil supaya kita konsisten. Sudah cukup waktu, sudah cukup masa perpanjangan ya konsisten. Ya memang harus tertunda misalnya untuk tahun 2017 misalnya. Sementara itu, untuk menghindari tidak adanya pasangan calon baru hingga akhir masa perpanjangan dan wacana penetapan calon tunggal sebagai pemenang pilkada karena tidak mewakili representasi suara rakyat, penerbitan perpu pilkada pun dinilai menjadi jawaban dan tidak mengganggu tahapan yang sudah berjalan. Saya kira jauh lebih demokratis dan lebih kelihatan merepresentasikan suara rakyat jika proses itu yang ditempuh daripada kemudian langsung diangkat dan ditetapkan oleh DPR, DPRD. Selain 6 daerah yang masih memiliki pasangan tunggal, potensi timbulnya calon tunggal juga membayangi 83 daerah yang mempunyai 2 bakal pasangan calon. Karena jika salah satu calon tidak lolos verifikasi pada 2 Agustus mendatang, maka dipastikan juga akan menjadi daerah dengan pasangan calon tunggal. Namun KPU masih menunggu dan optimistis partai politik akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencalonkan kadernya di Pilkada Serentak 2015 di daerah yang masih menyisakan calon tunggal agar tidak tertinggal di Pilkada Serentak. Pilkada serentak di pilkada serentak masih terganjal di calon tunggal, itulah yang menjadi topik perbincangan pada pagi hari ini. Pemirsa, saya langsung ke komisioner KPU dengan Mas Juri. Mas Juri, jika sampai waktu penutupan pukul 16 nanti masih ada calon tunggal, KPU firm ini ditunda? Ya, sebetulnya bahasanya adalah KPU tidak mungkin lagi membuka perpanjangan pendaftaran kalau pilkada tetap dilaksanakan di bulan Desember. Karena kalau dari waktu yang tersedia untuk mengatur seluruh tahapan menjelang hari pemungutan suara, maka perpanjangan terakhir di Agustus ini, tanggal 9 sampai 11 Agustus ini,
menurut hitungan KPU ini sudah waktu yang paling maksimal untuk bisa pilkada dilaksanakan di Desember. Jadi kalaupun misalnya 6 daerah yang belum ada calon atau yang masih tunggal calonnya mau diikutkan dalam pilkada yang sesi sekarang ini, maka pilihannya adalah tidak mesti dipaksakan di bulan Desember. Kalau ada rekomendasi lagi dari Bawaslu untuk memperpanjang lagi? Ya, rekomendasi boleh dikeluarkan oleh Bawaslu kan, tetapi KPU punya kewenangan yang mandiri untuk bagaimana cara menindaklanjutinya, apakah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu atau justru kita bisa membuat keputusan bahwa itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, tapi dari hitung-hitungan waktu yang kami miliki, simulasi yang kami buat, maka hampir tidak mungkin lagi perpanjangan dilakukan untuk pilkada di Desember 2015 ini. Oke, jadi tidak mungkin diperpanjang lagi ya, hampir tidak mungkin bahasa Anda seperti itu. Kalau begitu, apa dong yang bisa mengubah putusan dari KPU untuk menunda ini? Apakah Perpu atau apa? Ya, memang struktur pengaturan yang lebih tinggi dari peraturan KPU adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi, kalau ada pengaturan lain yang misalnya mengatur pilkada tidak harus Desember, ya, untuk tapi kalau tidak harus Desember berarti tidak serentak dong? Ya, tidak serentak dalam pengertian hari dan bulan kan, tetapi dalam periode pelaksanaan pilkada bisa juga diserentakkan. Misalnya, pilkada serentak Desember ini, pelantikan atau pengambilan sumpah untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember ini, itu kan baru akan dilaksanakan sekitar bulan Maret. Jadi sebenarnya kalau dilakukan bulan Januari misalnya, maka pelantikan di bulan Maret masih bisa dilakukan. Jadi opsinya adalah meski tidak di Desember, tapi di bulan lainnya, tetapi tidak ditunda sampai 2017, begitu? Ya, tapi itu kan pengaturan yang mestinya masuk dalam pengaturan setingkat undang-undang atau perpu, dan itu menjadi domain pemerintah, atau kalau perubahan undang-undang itu menjadi domain DPR, jadi kita serahkan saja kepada pembuat peraturan itu. Saya ke DPR dulu. Mas Riza, kalau kita lihat ini tanda-tandanya, kemungkinan besar bakal ada nih, masih ada calon tunggal. Kalau Anda melihat dari DPR ini akan mendorong Perpu atau sesuai dengan keputusan KPU saja kita tunda sampai 2017? Yang pertama, masih ada satu hari ini. Kita berdoa dan mendorong parpol dapat mengusung pasangan calon. Namun demikian, apa sampai batas akhir belum? Tentu ada beberapa solusi ya. Yang pertama, kita kembali kepada aturan yang telah dibuat, yaitu Undang-Undang dan PKPU, bahwa akan diundur pada pilkada berikutnya, yaitu 2 tahun. Ini sudah genting belum? Nah, ini menjadi masalah. Apakah kalau 7-6 atau 2, kita belum tahu. Saya sampaikan beberapa kali di media, kita akan lihat berapa yang tersisa sampai batas akhir. Kalau ternyata 3 atau 2, apakah dapat dikatakan dalam keadaan genting dan memaksa? Ini akan debatable, gitu. Ini perlu dibahas secara mendalam, apa batasan genting yang memaksa, gitu. Menurut saya, kalau sedikit, tidak dapat dikatakan genting yang memaksa, begitu. Kemudian yang ketiga, kalaupun Perpu dikeluarkan, ya, untuk supaya tidak ada calon, tentu kan pilihannya sebagaimana yang sudah beredar selama ini adalah calon tunggal melawan Bumbung Kosong. Atau seperti sampaikan Pak Lizon, bahwa yang calon tunggal ditetapkan saja. Dan ini juga harus diatur dalam Perpu. Katakanlah ada 2 opsi ini yang dapat dimuat di dalam sebuah Perpu untuk mengatur calon tunggal. Dua-duanya memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kelemahan. Umpamanya yang Bumbung Kosong, ke depan akan sangat negatif pada pilkada berikutnya. Kalau ini nanti kemudian setelah Perpu disahkan dalam revisi undang-undang berikutnya, maka pasangan calon akan berusaha, bahasa negatifnya, memborong semua partai sehingga dia menyalon tunggal. Karena melawan Bumbung Kosong itu sangat mudah, biayanya sangat kecil dan tidak ada perlawanan. Apa yang mau dilakukan oleh Bumbung Kosong? Kampanye. Tapi kan itu kemudian bisa... ada masalah berikutnya ketika di MK. Di MK ini kan siapa yang menggugat terkait termohon dan sebagainya. Nah, ini masalah kemudian yang perlu dipikirkan hari ini. Kemudian yang kedua, kalau dilangsungkan juga, dipilih.